Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Oke, di siang yang penuh kasih sayang Allah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting cukup menarik dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Oke okay, saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Di siang yang penuh kasih sayang Allah ini Di siang yang masih bersemangat ini Saya akan menyampaikan sebuah materi, sebuah tema Dan untuk tema, untuk materi kali ini saya beri judul Kunci ke 60 9. Uh, uh. Jadi kemarin dikunci ke-68 dan setelah itu penyempurnaan dari materi ke-68, jadi yang sekarang adalah materi yang ke-69. Tema ke-69 untuk nutrisi jiwa Anda, untuk nutrisi batin kita, untuk nutrisi alam bawah sadar kita semua. Oke. Okay. Sebelum saya kupas materi ini silahkan Anda untuk like, comment, subscribe dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng agar Anda dapat selalu mengikuti video-video saya yang terbaru. Oke, okay. saudara-saudaraku dimanapun Anda berada dalam kehidupan ini tentunya kita yang namanya manusia tak lepas atau tak pernah lepas ya dari yang namanya problem, masalah, <laughs> persoalan kehidupan akan selalu hadir, dan ketika kita membicarakan masalah, persoalan kehidupan yang perlu digarisbawahi ini, ya, bahwa sebetulnya stres atau uh, ruwet di pikiran atau gelisah, ya, itu bukan dikarenakan. Banyaknya cobaan yang datang atau banyaknya persoalan, uh, banyaknya persoalan atau problem yang datang, bukan. Jadi stres, tegang, ya gelisah dalam kehidupan ini itu bukan karena banyaknya persoalan yang datang, bukan karena seringnya uh, problem yang hadir dalam kehidupan kita. Kita stres, kita tegang, kita bingung itu karena kemampuan kita yang kurang dalam mengelola persoalan, kemampuan kita yang kurang dalam mengangkat sebuah beban persoalan begitu. Sehingga kita tidak perlu pusing untuk memikirkan apa yang nanti terjadi, apa yang nanti itu akan hadir dalam kehidupan kita. Yang penting kita selalu mengasah kemampuan kita. Kita selalu e, memperbaiki kualitas e, mental kita. Yang penting, kita selalu e, belajar dan belajar. Kita selalu menambah pengetahuan. Kita selalu menambah pengetahuan tentang motivasi, motivasi kehidupan. Kita selalu menambah sugesti-sugesti positif dalam otak, dalam batin, dan dalam jiwa kita. Jadi, itu solusinya. Sekali lagi. Stres atau rasa gelisah yang terus menerus, rasa uh, kecewa yang terus menerus, rasa tidak tenang yang terus menerus, bukan karena banyaknya persoalan yang hadir, bukan karena banyaknya problem yang datang pada diri kita, tapi karena kemampuan kita, atau ketidakmampuan kita, atau kekurangan kemampuan kita dalam mengelola persoalan stres itu datang karena ketidakmampuan kita dalam mengangkat sebuah problem ketidakmampuan kita dalam mengatasi sebuah masalah Oke jadi solusinya mari kita sekarang rame-rame untuk mengasah kemampuan Mari kita rame-rame sering-sering Memberikan sugesti positif ke dalam jiwa kita, ke dalam alam bawah sadar kita. Mari, sekarang kita rame-rame, kita e, semangat untuk meningkatkan kualitas mental kita, meningkatkan kualitas pribadi kita. Jadi, akhirnya, apa ketika kita e, punya kemampuan pribadi yang kuat? ketika mental kita itu kokoh maka apapun yang datang persoalan yang datang itu kita anggap e, malah semacam mainan begitu jadi kita anggap guyonan saja jadi permasalahan yang datang itu e, seringkali kita buat semacam hiburan begitu <laughs> ah betul itu itulah kenapa anda banyak melihat orang itu yang sepertinya permasalahan itu banyak yang datang Tapi dia santai aja Karena dia tahu Pasti setelah kesulitan akan datang kemudahan, karena dia tahu bahwa Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Karena dia tahu bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya, jadi dia sudah mempunyai kunci-kunci kehidupan, dia sudah mempunyai kunci-kunci dalam mengelola persoalan, jadi dia sudah mempunyai kemampuan dia sudah mempunyai daya tahan untuk mengelola semua persoalan. Oke, begitu ya. Jadi di kunci ke-69 ini saya tekankan bahwa untuk menghadapi stres artinya uh, stres itu sendiri bukan karena banyaknya permasalahan, bukan karena banyaknya persoalan tapi ketidakmampuan kita, ketidakmampuan kita dalam mengelola persoalan. Ketika tidak kemampuan kita dalam mengangkat beban permasalahan. Oke, okay? jadi mari kita tingkatkan kemampuan kita, tingkatkan kualitas diri kita, tingkatkan kemampuan mental kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang kokoh, kuat dan siap untuk menghadapi segala sesuatu, siap untuk mempermainkan persoalan, siap untuk membuat apa permainan itu semacam hiburan gitu. <laughs> Oke begitu ya jadi hari ini saat ini saya cukupkan sekian dan selamat mencoba selamat mengasah kemampuan otak mental dan jiwa anda Oke salam sehat salam S5 yaitu ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh